Jones. Pagi nggak review taman tropika, berkonsepkan taman tropika di laman rumah pakcik lah. Kolam ikan koi aku yang aku buat masa PKP itu masih belum siap lagi, dan ada yang ramai, wah, kenapa air dah warna hijau air kolam ni. Sebenarnya aku biarkan dulu sebab ikan-ikan koi aku masih lagi kecil, jadi ikan koi cepat membesar sekiranya memakan plankton yang berwarna hijau. InsyaAllah. Besar-besar. Sebab pakcik bubuh baju organik tahi kuda. Bukan tahi lembu ke, tahi kuda. Tengok. Kiri gading pun daun dia. Bapak besar. Ini baju tahi kuda lah. Sebab anak saudara pakcik tu dia ada bela kuda. So, 2-3 ekor. So, memang banyak lah. Najis-najis kuda yang memang sesuai untuk dibuat baju. Keladi ni, keladi yang dah kering lah, dah lama. Jadi kita tak perlu buang batang keladi ni, daun keladi yang rosak ni ke dalam tersampah lah. Sebab ia boleh dijadikan macam baja, ya. Kita letak di batang tu, lepas kita potong batang yang dah tua, yang dah buruk tu, kita letak ke di celah-celah. Kerana habitat keladi ni memang dia suka suasana sejuk. Okay, masa nak potong batang keladi ni hati-hati. Sebab kalau terkena getah dia memang sangat gatal lah. Gatal gelenyak. Tentang batu-batu pula di kolam ni, ada yang pakcik ambil di Lata lah, kawasan Air Jejung. Dan ada juga yang dibuat menggunakan simen. Yang menggunakan simen, ya. Dan bahan-bahan terbuang. Pokok tanduk rusa. Ni pokok tanjung. Kenapa pakcik tanam pokok tanjung ni? Kerana ini memberi memori lah yang indah. Teringat kepada arwah mak dan nenek yang selalu menggunakan, memakai bunga tanjung ni di sanggul mereka. Bau dia wangi, tapi sekarang ni tak berbunga, bukan musim bunga. Ini pokok ceri. Sekarang ni juga lepas banjir tidak ada buah. Biasanya buah lebat. Jadi apabila buah dia masuk warna merah, memang banyak burung yang akan datang memakan buah. Jadi masa tu sebelum ni pun pakcik ada bela kongkang. Dan memang buat kongkang tu sekarang ni dah dilepaskan, kerana kongkang ialah haiwan yang dikawal. So pakcik dah lepas. Tapi kalau sebelum ni memang dia suka makan buah ceri ni. Ini buah putat. Ada pokok putat tapi tak berpucuk. Jarang pakcik ambil buat ulam lah.
cuma ditanam untuk menunjukkan bahawa konsep tropika itu, bahawa pokok putak ni ulaman yang sangat digemari oleh rakyat Malaysia. Jadi pakcik tani ni dengan tujuan anak-anak boleh mengenal, kenal kalau tanya mak pokok gapo ni, pokok putak ni, pokok putak. Oh, tu biji pokok putak. Comel boleh dibuat ulam juga ya, masa ketika dia muda. Sekarang ni dah tua tu dah kerah. Tak boleh. Ni okek gantung. Ni aku dapat kat latar ipuh. Cantik. Cantik pokok ni. Memang kalau nak tanam dia memang terbalikkan. Biar bahagian akar tu duduk di atas. Sebab habitat dia, cara kehidupan dia, dia berjuta ke bawah. Itu dia panggil. Ni pokok kantan. Tapi masih lagi belum berbunga. Baru tanam juga lebih kurang tak sampai setahun lagi lah. Masa PKP ya. Masa PKP. Masa PKP baru ni tahun 2020. Dalam ni ada ikan gupi, ikan peacock. Ada 20 ekor juga tu dalam ni. Dimasukkan dalam tempayan. Yang ni pokok lemon. Lemon hari tu kecil je. Beli di Cameron Highland 2019. 2019. Sekarang dah besar lah. Dah besar, insyaAllah 2-3 tahun lagi akan berbuah. Yang ni okey ekor tupah. Baru lagi ya, baru lagi. Hadiah daripada kawan tu lah. Rumah dia banyak pokok ekor tupah, okey ekor tupah ni. Dan kalau pokok nenah pada yang pakcik tanam dalam pasu. Tapi dah lama ni tak berbuah-buah lagi sebab kekurangan baja. Sebagai hiasan ni sebenarnya. Kalau dia ini tempayang pinai, jeruk pinai. Kalau ikut arwah kakak pakcik, tempayang ni dia warisi daripada nenek. Nenek kami lagi. Jadi sebenarnya di bahagian belakang tu jeruk pinai ni, tempayang pinai ni pecah ya di bahagian atas. Jadi ada beberapa kali dah lah tupai tanah ataupun kalau orang Kelantan panggil dia kuah yang membiak dalam tu, beranuk. Dia beranuk. Kalau tak silap pakcik lah, dah tiga pasang. Sekali dia beranuk tu 2 ekor. Tempayan naga. Hadiah arwah Cik Sa. Jiran sebelah rumah pakcik dulu. Ini pokok-pokok untuk menggambarkan bahawa suasana kampung ataupun suasana tropika. Ini pun ada apa ni? Lima purut. Okey. Ini pokok jeliti. Pokok jeliti ni kita boleh buat bonsai. Dia akan mengeluarkan bunga kecil-kecil, warna putih dan sangat wangi. Pertamanya pada waktu maghrib. Jadi kalau rasanya kalau orang tak tahu, dia kata apa bau maghrib ni, menyeramkan. Okey, dari sini dari pos rumah pakcik ni ada stepping stone lah yang pakcik buat sendiri masa PKP. Pokok keladi. Ni pun pakcik ambil di rumah rakan lah di Padang Siam kampung. Ni akar pakcik tak ingat lah akar pokok apa ni. Memang kalau dia naik, dia akar-akar dia tu akan dia panggil akar angin, menjulur ke bawah. Menjulur comel juga ni.
Tapi kalau kita biarkan, dia akan jadi serabut, berserabut, mengganggu laluan. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, kita boleh jalin akar pokok ni macam kita tandai rambut. Rambut panjang, kan? Rambut puai panjang tu kita jalinkan macam ni, macam ni. Hasilnya dia akan jadi gini. So dia tidak mengganggu kita lah nanti. Kita jalin. Ini isteri kesayangan pakcik yang jalin ni, andai-andai. Jadi makin lama kita boleh tambah-tambahkan lagi ni. Lama-lama dia akan jadi besar. Mantap. Oh, ini okey. Yang pakcik beli. Di laman pakcik ada juga pokok cili ni, cili padi. Tapi buah dia, masya Allah, memang betul lah cili padi. Kecil buah, sebesar buah padi. Ada juga pokok pandan. Ini pokok apa ni? Ulam apa tu? Tak tahu, ulam Meksiko. Ulam raja. No lah ni, ni, ni. Tengok sendiri lah pakcik lupa nama. Ni isteri pakcik yang tanam. Bayam Brazil. Bayam Brazil. Jauh mari. Ini pokok kunyit yang ditanam dalam pasu. Kunyit ke lengkuas? Lengkuas. Sorry. Lengkuas. Ini pokok keladi. Ini keladi hutan ya, tapi comel, cantik sangat. Ya. Oh lah, mak. Ya. Isteri panggil doh.